Muslim bernama Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Rajhi yang pernah masuk daftar orang terkaya versi majalah Forbes pernah mengalami masa suram. Melansir dari Saudi Gazette 3 Mei 2023, pria kelahiran 1929 sempat putus pendidikan di tahun kedua sekolah dasar. Pada masa remaja, Sulaiman menjadi kuli bangunan dengan gaji hanya setengah halalah per hari. Artinya, untuk mengumpulkan 1 rial atau Rp3.900 kurs saat ini, Sulaiman harus bekerja 1,5 bulan non-stop. Perekonomian Sulaiman mulai membaik ketika menjadi juru masak. Sulaiman bisa membuka usaha kelontong dengan modal 400 rial dari mengumpulkan sisa gaji sebagai juru masak. Sulaiman juga terjun ke bisnis penukaran mata uang asing. Selang 5 tahun, Sulaiman bersama saudara laki-lakinya mendirikan Bank Al-Rajhi pada tahun 1957. Bank Al-Rajhi lantas berkembang pesat hingga menjadi bank syariah dengan modal terbesar di dunia dan kantor cabangnya tersebar di berbagai negara. Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Rajhi selanjutnya merambah ke sektor properti dan perhotelan. Dan pada tahun 2006, Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Rajhi tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia versi Forbes dengan total kekayaan 2,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 30 triliun rupiah. Mewariskan separuh harta pada anak-anaknya, Sulaiman mewakafkan sisa kekayaan yang nilainya 10 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 145 triliun rupiah untuk berbagai kegiatan sosial. Salah satunya berupa perkebunan kurma di Provinsi Qasim, Arab Saudi yang hasil panennya untuk pendidikan, sosial, dan kesehatan. Di lahan yang sama, Sulaiman juga mendirikan peternakan dan rumah pemotongan unggas berteknologi tinggi sehingga tidak menyebarkan bau.